Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal tahniah, tak dapat sembunyikan lagi Faradia berkahwin. Cantik dan sempadan, ramai mendoakan. Apa ceritanya? Dating Koni sebenarnya tertarik dengan satu posting daripada pelakon yang juga penyanyi Faradia baru-baru ini yang juga mencuri perhatian ramai bila dia bagi bayangan nak bertunang tak lama lagi. Dalam posting itu, Faradia atau nama penuh dia, Farahdia Muhammad Amin, berkongsi satu gambar tengah duduk atas sebuah pelamin. Kata Farah, pelamin dah pun ditempah tapi belum jumpa tarikh dengan jodoh yang sesuai. Tempat pertunangan sudah ditempah dalam proses memilih tarikh dan calon yang sesuai. Tapi Dating Koni rasa posting ni cuma nak bergurau je. Takkanlah dia nak tempah pelamin semua kalau tarikh dengan calon pasangan pun tak jumpa lagi, betul tak? Sama ada dia bergurau dah tempah ataupun dia bergurau belum jumpa pasangan. Bila tengok ruangan komen, memang rata-rata netizen semuanya mendoakan penyanyi lagu bertahta di hati ini ditemukan jodoh. Ada juga yang tinggalkan komen bergurau bila cakap yang diorang sudi je jadi calon untuk Farah. Tapi yang paling menarik untuk Dating Koni rasanya bila ada netizen yang cakap ramai je lelaki nakkan Farah, dan jawapan Farah, sebenarnya memang ramai tapi semuanya tak lepas piawaian. Korang rasa macam mana? Memang betul ke semua lelaki yang nakkan Farah ni tak elok orangnya, ataupun Farah je yang terlampau memilih sangat nakkan pasangan yang sempurna? Baik, itu je lah yang Dating Koni nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.